Meskipun memiliki keterbatasan fisik, warga disabilitas di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, menunjukkan bahwa hal tersebut bukanlah sebuah halangan dalam berkreasi. Mereka berhasil menciptakan berbagai produk menakjubkan yang terbuat dari bambu, salah satunya adalah botol minum dengan lampu LED yang memiliki tampilan cantik dan elegan. Produk-produk kerajinan bambu ini merupakan hasil dari pelatihan yang mereka ikuti, dan melalui ketekunan mereka, warga disabilitas ini berhasil menciptakan produk unggulan terbuat dari bambu, seperti tumbler atau botol minum. Mereka memiliki target untuk menyelesaikan 400 tumbler dalam waktu 1 bulan agar dapat memenuhi permintaan pasar. Meskipun hanya menggunakan peralatan sederhana, setiap orang mampu membuat 1 tumbler dalam waktu 1 hingga 1,5 jam. Harga tumbler ini juga bervariasi, mulai dari Rp150.000 untuk tumbler polos hingga Rp280.000 untuk tumbler dengan tutup jenis LED.